Hello, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membedah salah satu face care dari Scarlett, dan ini aku tunjukkan ke kalian bahwa aku dapetin produknya tuh langsung dari Scarlett ya. Jadi bisa dijamin keaslian dan originalitasnya. Di dalam box ini terdapat 2 produk, tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya. Selain dapat produk-produk skincare-nya, aku juga dapetin stiker-stiker lucu kayak gini. Dan di sini sudah ada 2 serum. Yang pertama ada acne serum, dan yang kedua ada glow toning serum. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah si glow toning serumnya, karena untuk acne serumnya sendiri sudah pernah aku bikin videonya untuk ciri-ciri dari keaslian serum tersebut. Jadi buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu di sini. Sekarang kita akan membahas mulai dari ciri-ciri fisik, tekstur, aroma, cara cek barcode, cara cek BPOM, dan lain sebagainya. Jadi untuk kemasan luar serum ini, dia dibungkus menggunakan kardus, dan kardus ini sendiri dilapisi menggunakan segel plastik. Desain packagingnya bisa kalian lihat seperti di gambar, hanya ada 2 warna, warna pink dan warna putih, serta ada tambahan pemanis gambar sunflowernya di sini. Oke, di bagian depan packaging kardus ini terdapat logo Scarlett dan nama produknya yaitu Glow Toning Serum. Kemudian di bagian bawah ada kegunaan dari serum ini sendiri, dan di sini tertuang di dalam bahasa Inggris, serta ukuran produk 15 ml. Di sisi sebelahnya terdapat corak sunflower, serta di bagian bawahnya terdapat list active ingredients, diantaranya ada tranexamic acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, serta olive oil. Dan di paling bawah terdapat claim for all skin types. Kemudian di sisi selanjutnya, di sini kita dapat menemukan list ingredients lengkap dari skincare atau produk ini tuh apa aja, jadi bisa dibaca nanti ya. Dan di bagian bawahnya ini terdapat barcode yang bisa kita cek nanti beserta nomor BPOM-nya. Setelah itu kita dapat menemukan cara pemakaian glow toning serum ini di sini ya. Silahkan dibaca atau di screen capture beserta ada nomor BPOM-nya lagi. Kemudian di bawahnya ini teman-teman ada cara penyimpanan yang tertera dalam bahasa Inggris. Dan di bagian paling bawahnya terdapat hologram beserta barcode dari Scarlett. Nanti kita akan cek bersama-sama. Selain itu, di sini juga ada barcode batangnya. Kemudian di bagian bawah kemasan kardus kita bisa menemukan expired date-nya. Jadi nanti bulan dan tahunnya bisa berbeda-beda ya. Untuk sisi bagian atas hanya ada logo Scarlett. Dari kemasan kardusnya, produk skincare ini dilengkapi dengan kemasan plastik di dalam kardus. Jadi seperti ini kira-kira rupanya, dan ini tuh fungsinya biar produk tidak pecah. Nah, ini dia produknya. Berbeda dengan desain di kardus yang didominasi warna putih, untuk desain di botolnya ini didominasi oleh warna pink, dan botolnya ini terbuat dari kaca bahan Dove, kurang lebih sama dengan jenis serum Scarlett yang lainnya. Sekarang mari kita bahas tentang ciri-ciri fisik botol dari serum Scarlett ini. Di bagian ini terdapat logo Scarlett, nama produk yaitu Glow Toning Serum, beserta ukurannya yakni 15 ml, dan juga ada gambar sunflower-nya. Dan di bagian bawahnya kita bisa melihat di situ ada hologram melingkar yang bertuliskan Scarlett. Bergeser ke sebelahnya, kita dapat menemukan kegunaan dari serum ini, di antaranya bisa kalian baca di sini atau screen capture aja ya. Ada juga list active ingredients di sini seperti yang ada di kardusnya tadi. Bergeser lagi ke sebelahnya, ada cara penggunaan dan juga ada beberapa logo. Ada 3 logo penting di sini, silahkan di screen capture dan disamakan, beserta ada nomor BPOM di paling bawah. Jadi kalau teman-teman ada yang udah hilang kardusnya maupun kebuang, masih tetap bisa dicek nomor BPOM-nya. Dan yang terakhir, di bagian bawah botol terdapat expired date-nya. Sekarang kita akan cek untuk tekstur dan aromanya. Untuk warna serumnya sendiri, ini warnanya putih susu, dan teksturnya sedikit lebih kental, tapi ketika udah diaplikasikan dan sudah di blend, terasa sangat ringan dan mudah menyerap ke kulit. Sedangkan untuk aromanya sih tidak terlalu strong, lebih ke aroma herbal, lebih tepatnya kalau menurut saya, itu lebih mirip ke Bradley Ever After Cream. Lanjut ke step selanjutnya, yakni cara scan barcode Scarlett. Caranya kalian tinggal buka kamera HP kalian dan arahkan ke barcode-nya, tapi kalau nggak keluar kayak gini, berarti kalian belum atur di pengaturannya. Nah, kalian pergi ke settings, kemudian cari yang bagian kamera. Di bagian kamera ini, kalian bisa aktifkan scan QR code-nya. Kalau sudah
udah, kalian kembali ke kamera HP kalian dan mulai lagi untuk scan barcode-nya. Arahkan dan fokuskan ke bagian barcode produk dan nanti langsung otomatis muncul seperti ini. Kalian tinggal klik dan di sini kita sudah langsung diarahkan ke website verifikasinya Scarlett. Kode uniknya pun sudah otomatis muncul, jadi kalian tinggal lengkapi formnya aja. Alternatifnya, kalau kalian nggak bisa gunakan kamera HP kalian untuk scan barcode, kalian bisa menggunakan cara berikut ini. Kalian pergi ke aplikasi search engine yang kalian punya, bisa Google, bisa Chrome, terserah. Di sini kepake Google dan kalian ketikkan aja Scarlett Whitening. Setelah itu akan muncul hasil pencarian di paling atas, yaitu scarlettwhitening.com. Kalian klik aja. Di sini kita akan diarahkan ke website resminya Scarlett. Di sini kita bisa cek melalui titik 3 yang ada di sini. Kalian klik dan akan muncul bagian verifikasi. Kalian klik juga. Setelah itu kalian diminta untuk mengisi form seperti ini. Kalian diminta untuk mengisi nama lengkap, email, kota, nomor HP, dan juga serial kode yang mau kalian cek. Untuk serial kodenya, kalian bisa cek di sini ya untuk letaknya, jadi jangan sampai salah isi. Kalau udah, tinggal klik yang warna biru dan hasilnya, tada! Produk yang kita cek sudah 100% original dari Scarlett dan langsung keluar serial numbernya seperti ini dan sama seperti yang ada di kemasannya tadi. Selain itu, kalian juga bisa dapetin hasilnya lewat email. Selanjutnya, kalian bisa cek nomor WPOM melalui cara berikut ini. First of all, yang kalian butuhkan cuma search engine aja. Di sini aku pakai Google, tapi kalian bebas mau pilih search engine yang mana. Kemudian ketikkan cek BPOM dan akan muncul seperti ini. Klik aja hasil pencarian teratas atau yang bertuliskan cek BPOM.pom.go.id dan kalian akan diarahkan ke websitenya BPOM. Sebelum memulai pencarian, pastikan cari berdasarkan nomor registrasi. Setelah itu isi kolom kata kunci dengan nomor BPOM yang sudah tertera di kemasan produknya tadi. Pastikan penulisan NA menggunakan huruf besar dan tidak ada spasi setelahnya. Klik tombol cari dan selesai deh, hasilnya sudah keluar dan bisa kita lihat di sini tertera nama produknya Glowtening Serum dari Scarlett. So, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.